Oh, lho. Dia kayaknya lagi ingat tempat lahirnya di sini, jadi nangis dok. Ulu, 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 ulu. Di Azura mana? Ayo, mama. Oh, sayang. Adik, adik. Aduh. Kami habis sekarang ke sini 2 orang ya, ya Allah. Ya kan? ketawa. Ketawa lagi. Punya sayap, sayap bidadari. Kamu yang terindah, tidak butuh juri. Mimpi jadi nyata, mataku berseri. Hidupku bersinar layaknya mentari. Selamat datang lagi di Tough Daily. Hari ini kita akan berangkat sekarang ke rumah. Ini dipakai anak saya nih, ada pita-pita begini. Kita mau check up adek pertama kali. Ini karena udah masuk ke weekend. Jadi alhamdulillah kita dapat jadwalnya juga di weekend. Jadi bapaknya juga bisa ikut. Kemarin lahiran satu. Benar. Karena alhamdulillah adik Amina sekarang adik Azura makin kesini. Makin kesini makin kesana. Udah makin sehat, makin fresh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah. Dan dia ini alhamdulillah umurnya sekarang terus bertambah. Sekarang udah 7 hari ya. Oke, kita langsung aja ke rumah sakit. Ya. Gimana mam selama di rumah? Kembali begadang kembali? Oke, nah mas selama di rumah gimana? Masih hasil langsung, masih berat ya? Nah itu butuh banget stimulasi. Ingat stimulasi pada tadi ya. Mulai dari apa? Jadi pasti banget hasil langsung ya. Nah ingat, itu stimulasi apa lagi? Stimulasi hidupnya skin to skin apa-apa. Terus udah gitu, nah tadi tuh pakai stimulasi bayi demen banget bagian sininya di stimulasi dengan digoyang. Nah tapi ingat ya, kalau menggoyang bayi harus satu garis lurus ke bawah bayi. Gak boleh pakai jari-jari sendiri ya, itu bisa patah. Terus apa lagi? Tapi dia bapaknya kalau di rumah susah mau minum anak karena sama kakaknya kan gak boleh. Jadi kalau tidak ada aja. Nah, kalau kayak gitu, makanya tetap gendong ya. Yang satu misalnya di paku gitu. Ya, emang gitu ya. Nah, itu sudah gitu yang berikutnya lagi adalah kalau matang nih, kan kita kaget nih jangan gerang terus dong ya. Nah, jadi kalau malam, dia harus segelap mungkin, seterang mungkin. Tapi kalau siang, seterang mungkin, seramai mungkin. Itu harus mulai dia sekarang. Walaupun kita mau berisik ya, biarin aja gitu ya. Ya cuma jangan kayak buruk juga ya, ya normal-normal aja gitu ya. Kemarin kita imunisasi yang pertama. Dia kayaknya lagi ingat tempat lahirnya di sini, jadi nangis dok. Jadi dia ini alhamdulillah kata dokter bagus. Dia punya resikonya cuma kalau bapaknya duduk dia nangis. Biasanya hari pertama hari kedua. Tuh. Jadi aus, udah aus. Hei anak yang manis, jangan kau menangis. Hei anak yang manis. Saya ngomongnya om, bukan sama oma. Siapa yang gundulin? Bapak apa? Semua akan indah pada pasunya. Kalau ngomongnya di apa apa, dapetin doain aja. Berseri saat dunia keras padamu.
Ini berarti udah pulang apa enggak? Mau lepas deh, cerita mamahnya. Oh, anaknya udah enggak. Tapi dia bisa langsung. Ada yang tidak nyari. Apa sih, oh, pakai sumur. Imunisasi juga suntik, jadi dia lagi di situ ku selalu menjagamu. Jadi itu ternyata mandi aja nggak boleh dipakai gitu, jadi ya, nggak boleh digosok. Terus beratnya udah naik ya sayangnya, berapa kilo? Pulang, ya pulang kan pas pulang 3 kilo turun, sekarang masih 2. Dalam waktu 5 hari nggak itu. Oh iya iya. Sabar ya deh, ini kita nyusulnya sih. Lagi nonton bola dong. Bola. Dan 17 pun kalah. Perdekar futsal lagi main itu. Kita mau kemana sih? Kita mau kemana? Keren. Aku lihat Instagramnya dokter. Gede. Bodohnya lo anak dokter. Dokter anak. Dok, thank you ya. Makasih banget sekali lagi. Sehat-sehat terus. Dok, jangan kapok kalau saya suka layang-layang ya, Dok. Maaf ya, Dok. 2 bulan jumpa. Iya. Oke, sekali lagi. Selamat ya. Sampai jumpa aja ya. Bye, Dok. Bye. Selesai semuanya, mamanya udah jahitannya dilihat. Kok kering kata dokter? Insya Allah hari Sabtu yang sangat produktif dan sangat kabar-kabarnya semua menyenangkan. Oke, sekarang kita lanjut. Lanjut makan. Lo lagi ngapain? Jebak. Adik Azura mana? Nah, coba lihat adik Bobo enggak? Lihat. Adik Bobo apa enggak? Mana adik? Mana adik? Oh, adik kan juga. Adik. Iya, mau gelap dulu ya. Adik. Iya, adik. Bisa kita main ya? Bisa, ayo mama. Halo sayang, ini adik. Aduh, pinternya. Papa gak boleh tidur sini. Iya. Gak boleh. Baby. Oh, punya baby. Ini punya siapa? Oh, baby juga. Kalau punya anak, bobonya di mana? Ini. Ini sayang, mama kan ambilnya belum kismaku. Papa aja ya, papa. Mama aja. Terus papa aja. Udah weekend, jadi sekarang udah saatnya main-main sama anak. Anak satu, anak kedua. Tadi anterin anak kedua, sekarang main sama anak satu. Karena hari Senin udah kerja lagi. Blessing, blessing, oh, blessing, blessing, oh, yes. Assalamualaikum, ada cantik. Ada cantik. Cantik ibu Gen. Gimana mukanya sekarang kayak siapa? Kayak papa. Kayak papa. Bener ya? Bener ya? Mama. Hah? Gak ya? Kok kayak Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Eh, cantik.
cantik banget sih. Kok kayak orang manusia dewasa sih? Kayak manusia dewasa. Cantik Magribi. Mutiara hatiku, bahagia hatiku, ku menantikan hadirmu. Kami agak sekarang kesini dua orang ya, ya Allah. Ya kan? Azura. Naik berat badannya gini. Saya kelihatan lah. Udah jadi orang ini, boneka apa orang ya? Itu gitu, udah bisa bikin dua gitu. Dua orang gitu. Ya, Kamera. Si Amira kocak banget. Adiknya tidur. Tadi ya. Ketawa. Gimana ketawanya? Gimana ketawanya? Dia tidur. Yang dia lagi pemotretan, ya Allah, pakai kosmetik. Gitu. Ketawa lagi. Dibilang gitu. Kita mute dia ketawa. Ini siapa? Mana sih? Aku udah rindu lah, bos. Aku udah rindu, bos. Udah kangen nih. Gemi bawain fried chicken. Wow. Thank you, Gemi. Karena sukanya ayam. Iya. Terus malam hijau. Ayam. Terus malam ayam. Yuk kita makan fried chicken. Adiknya kalau ketawa gimana? Azura gimana kalau ketawa? Gemi beliin suling bambu dari Solo. Terus apa? Mainan kletekan dari Solo. Bye. Mikit sama Gemi dulu nih. Fotonya sama Gemi sini putih-putih. Nah, Aina ikut sini foto. Kels, ayo Kels kita putih-putih. Nah, sini nah. Nah. 1 2 3. Mana Lukman? 1 2 3. Gitu dong. Bye bye Gemi. Bye bye Tiu. Papa aja. Papa ayam kamu mau disuapin. Mau suapin ayam. Mati ya. Baby. Itu baby. Bye Gemi. Papa bayangin anaknya kalau ada 4 enggak ada. Satu di mana lagi coba aku tanya. Kenapa nangis? Gimana kalau cewek semua? Enggak, gendong adek boleh? Pake tas, Mams. Boleh gendong. Oh iya. Udah cup sayang kenapa, Nak? Udah, Nak. Yang mana yang jatuh. Sakit? Di mana sakit? Yang mana yang sakit? Oh itu. Enggak, tadi tempat alat gymnya itu tiba-tiba kaki dia. Siapa yang nakal? Kena yang mana sayang? Mana coba tiup. Sembuh deh. Nah. Ini gini guys, gambaran hari weekend zaman sekarang. Kalau anak satu begini kan. Kalau anak satu masih kayak Sinta gitu tuh. Nah, saya kemarin gitu. Numpang makan ya. Kalau kayak masih kayak anak Sinta, kalau anak satu masih bisa nyuapin. Kalau anak dua gini. Kalau tiga ntar gimana? Hah? Tiga ada yang di leher. Nah, Amina ke punggung. Udah gede soalnya. Atau dia di sini mangku adenya lagi gitu ya, Nak. Nah, mau mangku ade enggak? Mau gendong ade enggak? Papa aja. Masih malu, Pak. Apa apa tahu gendong adik. Gendong adik, Kak. Coba kiss adik, kiss. Nggak mau juga. Sayang aja, sayang. Sayang. Oh, gitu sayang nih. Oh. Nggak mau kiss adik. Oh, ngambek. Jangan ngambek dong, Bu. Bu, jangan ngambek dong. Kiss papa aja deh, kiss papa. Blessing, blessing, oh,
Oh, cemburu yang ini ya, cium juga, juga pak itu pak. Cium adik lagi. Cium adik lagi ya. Mama ngadu mama. Ma sini mama. Ma. Adik dicium papa. Adiknya doang yang dicium mah katanya mah. Mama itu siapin lilin dulu boleh? Juga nih kakaknya deh. Gak mau. Bombastic side eye.